Oke, Lur, ini lagi nyari parkirannya susah. Masih belum dapat parkiran. Ini udah parkir, gua kono kibarannya nuat parkir, balik nah. Oh, ini udah dapat parkiran. Di depan jangan Sentom Otomotif. Yang lecet bisa ganti mobil ini satu itu ganti lecetnya doang itu. Seri terbaru lagi itu. Dan itu seri terbaru bro dari 2021 itu. Terus kayak hiu. Terus banget ya. Apa nih pak? Dari samping itu udah kayak poncongnya hiu toh, kayak poncongnya Munir toh kan ya. Oke, alhamdulillah sudah dapat parkiran. Lumayan padat parkiran di sini. Jalan mana? 3 kilo. 3 kilo. Kecil. Tapi bitismu itu kuat ora? Itu jalan 3 kilo ini kakimu kuat ora? Kakimu gotongnya tuh banget ora. Mana? Ora jalo kali. Gimana langsung ke motor lah, Pak. Ayo guys. Wes banyak gaya. Ayo wes. Oke teman-teman, kita mau cari WC dulu ya, toilet. Mau wudhu dulu, zuhuran dulu. Ini lagi nyari toiletnya dulu. Dan di sana itu depan sana itu udah lautan lepas. Mana? Kumaha ya, kumaha? Alhamdulillah dapat air. Kita bisa wudu dulu. Nya urang heula tuh nu pangharepna saha? Urang pangharepna slow, slow. Nanti heula slow. Oh. Udah sampai pantai Hyundai guys. Jadi ini nih, ini di tepatnya di paling ujung ya, ujungnya ya. Ini di depan kita udah langsung pemandangan, disambut dengan pemandangan. Tapi tidak terlalu padat ya. Mungkin hari-hari sebelumnya udah banyak yang pada datang ke sini.
Jadi di sini enggak terlalu padat. Nyari wudhu di mana? Kita mau nyari wudhu dulu ya, dikarenakan tadi itu ada orang Korea yang agak rese ya, tidak mengizinkan kita untuk berwudhu di sini. Jadi kita nyari toilet dulu. Ini kayaknya di depan ada WC mungkin, tapi ya itu ada WC, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita buduan dulu. Ada Pak? Hah? Apa jajan dulu? Tuku air. Giliran. Hah? Orang Pak. Teman dulu yang lagi sholat berjamaah, giliran. Langsung saja kita lanjutkan perjalanannya. Wah, ini kayaknya niat benar ini, camping ini. Bawa semua itu. Pasti manusia pada dapat
Waras. Waras lah kowe jalan tuh. Dan ini para YouTuber andal. Ini jadi enaknya di Korea itu mau di tempat wisata ataupun di manalah di kota ibu kota semua itu semua makanan minuman itu rata ya, jadi nggak ada yang mahal karena ada di tempat wisata ini minumannya mahal nggak, kalau di sini semua rata. Ini minuman kaleng 1000 won. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau liburan ataupun travel dari Indonesia ke Korea, dikarenakan takut biayanya mahal, minuman apa makanan nanti di Korea mahal enggak, kalau di sini insya Allah lah hampir semua rata, mau di tempat wisata dan dimanapun makanan dan minuman insya Allah dijamin murah, terjangkau. Nanti kita perjalanan ke sana mau ke akuarium. Ini cara membeli minuman di Pan Megi ya. Tapi 500 bisa. Caranya masukkan uang koin ke tempat. Nanti lampunya nyala. Orang saya orang itu dicicil kok. Kembalian toh. Iya iya. Jadi 500. Kalau saya beli ini. Kita lanjutkan perjalanan. Di sini tuh pantainya bersih, jadi tidak ada sampah. Dan orang-orang Korea itu disiplin ya dengan kebersihan. Jadi tidak ada sampah sedikit pun di jalan raya ataupun di tempat-tempat wisata. Cuman sayangnya di Pantai Hyundai ini gak ada restoran Indonesia ya, restoran halal gitu. Kebanyakan ya restoran biasa lah, restoran yang non muslim. Jadi saya sarankan kalau mau main kesini itu bawa perbekalan ya dari rumah atau beli cemilan, roti di minimarket banyak di sini. Jadi kita itu mau ke sini nih, mau ke Busan akuariumnya. Pintu masuknya ada di sana itu. Dan biaya tiket masuknya dengar-dengar 20.000 ya, tapi gak tahu, saya belum pernah
masuk ke sini. Jadi ini pertama kali saya masuk ke sini. Seperti biasa, sebelum masuk kita disuruh cek suhu tubuh dan suruh nelpon ke nomor telepon yang tertera di depan sana. Jadi kalau ada yang terkena corona di sini, jadi semua yang pernah masuk ke sini otomatis harus diperiksa ya, harus dites swab. Ini sedang mengantri buat pembelian tiket, jadi diwakilkan sama teman saya yang ada yang itu tuh, yang berdua itu.